datang di aplikasi Sikda. Sistem Informasi Kepegawaian Daerah. Lakukan login dengan menggunakan user dan password yang sudah diketahui. Lalu buat rancangan mutasi baru. Isi judul rancangan, tahun, dan tanggal mulai tugas. Setelah selesai, klik tombol simpan. Masukkan NIP kandidat yang akan diajukan sesuai dengan jabatan struktural yang akan dipangku. Kandidat yang diajukan bisa lebih dari satu kandidat. Lihat profil calon kandidat, seperti profil, pendidikan, data kepegawaian, dan kinerja. Membatalkan calon kandidat. Ajukan kepada Baperjaka. Menu ini digunakan untuk mengajukan calon kandidat yang sudah dirancang pada tabel rancangan mutasi. Klik pada menu Ajukan kepada Baperjaka untuk mengajukan calon-calon kandidat pada jabatan struktural. Setelah mengklik tombol Ajukan, maka akan kembali ke halaman rancangan mutasi.